Polis akan mengambil tindakan terhadap wanita yang didakwa membuli seorang lelaki tua dengan menggunakan batang kunci steering seperti tersebar dalam laman sosial sejak Selasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, walaupun kedua-dua pihak terbabit dalam kemalangan itu tidak membuat laporan berhubung kejadian buli itu, tetapi polis tetap membuka kertas siasatan. Menurutnya tidak timbul, tiada laporan polis dibuat berhubung kejadian itu kerana polis sudah meneliti rakaman itu serta melihat kesalahan dilakukan wanita berkenaan. Kita akan siasat dia di bawah road bully. Ini, yalah saya pun dah baru tadi saya tengok tu footage video tu. Amboi, bergarang sungguh perempuan tu. Jadi mana boleh macam tu. Kalau kemalangan, kita laporkan kepada polis, biarlah polis siasat. Janganlah mengambil tindakan sendiri. Dia ni bawa anu ketuk ke sana, ketuk sini kan. So that amounts to road bully. So kita akan ambil tindakan terhadap beliau. Dia buat report ke tak buat report ke, oleh kerana benda tu kita dah tengok, kita dah melihat kesalahan wanita ni, kita akan ambil tindakan. Kita akan buat report. Dalam laporan polisnya, wanita berkenaan Siti Fahira Ashikin Kamarudin, 30 tahun, seorang pekerja swasta mendakwa. Bahagian kiri keretanya dilanggar sebuah kereta lain yang dipandu Sim Siak Hong, 67 tahun, di kawasan parkir Pusat Transformasi Bandar Kuantan, 14 Julai lalu. Susulan itu, polis mengeluarkan saman kepada Sim kerana keluar simpang tanpa memberi laluan. Sim turut membuat laporan polis selepas kejadian itu dan menyatakan beliau tidak cedera dan keretanya tidak rosak. Namun, video kejadian itu selama 2 minit 33 saat dimuat naik di pelbagai laman sosial.